السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون نبيه والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullal bin'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar ayyuhal para para pemirsa rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita pada majelis yang kedua Episode yang kedua dari membaca kitab Taisir Al-Hakimil Wadud fi ikhtisar ahkam rudud atau ringkasnya adalah ringkasan hukum-hukum rudud, hukum-hukum dalam membantah orang yang menyimpang. musyahidun rahimani Kita sampai pada bab yang kedua yaitu hadafuhu atau uh, tujuan ya, manfaat dari membantah orang yang menyimpang Aradu anil mukhalif muhimun lil ghayah bal huwa aslun min usulil islam lahu hadafan muhimman jiddan wa huwa hifdzud din wa hirasatuhu wa himayatuhu Lida yajibul i'tina ubihi. Membantah orang yang menyimpang itu sangat penting sekali. Bahkan membantah orang yang menyimpang itu termasuk salah satu usul dari usul-usul Islam. Termasuk salah satu pondasi dari pondasi-pondasi Islam. Ya, dan ini juga yang sebagaimana disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafidhullah yang kita baca ucapan beliau kemarin pada episode yang lalu dalam kitab beliau Siddu Min Usul Ahli Afar beliau pada Al-Asul Khamis Usul yang kelima mengatakan Ar-Raddu al Al-Mukhalif Min Al-Amri Bil-Ma'ruf Wa-Nahyi Anil Munkar Membantah orang yang menyimpang itu termasuk Amar Ma'ruf dan nahi mungkar termasuk bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar dan telah dimaklumi bahwasanya umat Islam itu menjadi umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia maksudnya yang bermanfaat untuk manusia di antara sebabnya karena mereka beriman kepada Allah jalla wa ala, mereka perhatian terhadap diri mereka sendiri sehingga mereka beriman kepada Allah tabaraka wa taala dan mereka melakukan konsekuensi konsekuensinya dengan cara mengamalkan melakukan melaksanakan hal-hal yang Allah perintahkan atas mereka dan mereka juga di sisi lain mereka perhatian terhadap hamba-hamba Allah tabaraka wa taala mereka perhatian terhadap para manusia mereka perhatian terhadap orang lain sehingga mereka beramal ma'ruf dan bernahi mungkar dan mereka berdakwah kepada kebaikan ya ini termasuk uh, tanda kuatnya baiknya iman mereka mereka mengamalkan hadis Nabi alaihi wasallam la ahadukum hatta yuhibbal li akhihi nafsi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia Cintai untuk dirinya, umat Islam mencintai kebaikan untuk diri mereka, mereka cinta, mereka beriman kepada Allah Taala, mereka cinta, dan mereka suka untuk beribadah kepada Allah Taala, mereka juga cinta untuk menghindari kemungkaran-kemungkaran, oleh karena itu mereka juga mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, untuk beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan mereka juga melarang mencegah orang lain dari hal-hal yang mungkar. Kemudian li'anna lahu hadafan muhimman jiddan Membantah yang menyimpang ini memiliki tujuan yang penting sekali, memiliki manfaat yang sangat-sangat penting sekali, yang sangat agung yaitu menjaga agama ini menjaga kemurnian agama ini dari kotoran-kotorannya dari kotoran-kotoran kekufuran dari kotoran-kotoran kesyirikan dari kotoran-kotoran kebidahan dan juga yang lainnya wahirasat wahimayat untuk menjaga agama ini jadi tujuan dari membantah yang menyimpang adalah untuk menjaga agama ini dari kotoran-kotorannya. Itu tujuan yang mulia. Oleh karena itu sangat-sangat disyariatkan membantah orang yang menyimpang tentunya dengan doa bid dengan ketentuan ketentuannya, dengan aturan-aturan Islam. Lidah ya Oleh karena itu wajib untuk perhatian terhadap masalah ini. Wajib ya perhatian terhadap masalah ini. Karena tujuannya sangat amat mulia, yaitu menjaga agama Islam ini dari kotoran-kotorannya. Kemudian ayuha ayuhal, -ayuhal musyahidun rahimani wa rahimakumullah. Qala al-allama Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam kitab beliau Arad al mukhalif min usul Islam kullu hadza lihirasati din wa himayatihi min al-aatiyat alaihi wa ala ahlih Kata beliau, semua ini maksudnya membantah orang yang menyimpang itu tujuannya untuk menjaga agama Islam ini. Tujuannya mulia. Untuk menjaga agama Islam ini, kemurnian agama Islam ini dari bahaya-bahaya yang dapat membahayakan agama itu sendiri ataupun membahayakan para pemeluknya. Jadi disyariatkanlah ar-raddu al-mukhalif untuk menjaga agama Islam ini. Jadi tugasnya para ulama' sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi alaihi wassalam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama seperti Al Imam Ahmad rahimahullahu taala Nabi alaihi wassalam pernah bersabda yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil akan senantiasa ilmu ini dipikul oleh ya uduluhu dari setiap umat dari setiap generasi uduluhu orang-orang ya, yang adil para ulama yang mereka tugasnya adalah yanfunan hutahrif yang mereka tugasnya tugas mereka adalah menafikan dari agama Islam ini tahrifnya orang-orang yang bulu ya dan juga madhabnya orang-orang yang batil yang menyimpang ya dan juga wajahil jahilin dan menafikan membantah takwilnya orang-orang yang jahil orang-orang yang bodoh dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama Islam ini. Kemudian ayah al-musyaidun rahimani wa rahimakumullah. Qala fadilatul syekh Abdul Aziz al-Rayyus hafidhullah. dalam kitab beliau. Al-Altaful Ibarat. Fi syarhi kashfi syubuhat. Wa mimma firraddi alal mukhalif Hifdu syari'ah wa dini falidha wajab al-i'tina'u bihi. <tik> Dan dalam membantah orang yang menyimpang itu ada manfaatnya ada tujuan yang sangat amat mulia, yang sangat amat agung, yaitu apa? Menjaga syariat agama Islam ini. Menjaga kemurnian agama Islam ini. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk perhatian terhadap masalah ini. Kemudian, waqala fadilatul syekh Abdul Aziz Arayis Hafidullah mubayyinan al-amrayni lihirasatil musallamat asyariyah. Dan juga Syekh Abdul Aziz Ar-Rais berkata ketika menjelaskan dua hal, dua perkara yang dapat menjaga al-musallamat asyariyah. Apa itu al-musallamat asyariyah? Kata beliau, hafizullah, al-murad bil-musallamat al-masail al alaiha, al al Permasalahan-permasalahan yang disepakati oleh para ulama. Ya, khususnya masalah aqidah, yang sebagian besar masalah akidah itu sudah mujma'aliha. Sudah disepakati oleh para salaf. Sehingga tidak boleh ada khilaf di dalamnya. La yasuhu al khilafu fiha. Itu maksud dari al-musallamat al syariah Syekh Abdul Aziz Rais Hafizullah, ketika menjelaskan dua perkara. Dia mengatakan. Hirasatul musallamat yakunu bi amrain. Menjaga al-musallamat itu dengan dua hal, dua perkara. Al-awwal ad-difa'u mukhalif wa Cara yang pertama adalah dengan membela al-musallamat tadi. Membela permasalahan-permasalahan yang sudah disepakati di oleh para salaf, para ulama, rahimahumullah. Dengan cara apa membelanya? Dengan cara membantah orang yang menyimpang. Dengan cara membantah orang yang coba-coba menyelisih al-musallamat asyariyah al tadi. Misal di antara al dan syariah ya, di antara perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para salaf adalah wajibnya as-sam'u wa lil hakim al-muslim. Jar adalah Wajibnya menaati, wajibnya mendengar dan juga wajib membaiat hakim pemimpin yang muslim. Baik dia adil ataupun dia zalim. Baik dia itu curang ataupun dia amanah. Baik dia khianat ataupun dia amanah. Selama dia muslim maka wajib untuk ditaati. Wajib untuk ditaati. Wajib dibaiat dalam perkara yang ma'ruf tentunya. Bukan maksiat. Jika ada orang yang coba-coba untuk menyelisihi perkara yang sudah disepakati ini... Maka cara kita membelah perkara tadi adalah membantah orang yang menyimpang tadi. Membantah orang yang coba-coba menyimpang tadi. Coba-coba menyelisih ijma'nya salaf tadi. Wakasfi syubuhati dan nah, juga dengan cara menyingkap syubuhat subuhatnya Ya, menyingkap syubuhat-syubuhat penyimpangan-penyimpangan orang tersebut ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mereka berdakwah kepada kebaikan, yang mereka beramar ma'ruf dan mereka bernahi munkar dan membantah yang menyimpang termasuk an nahyu 'anil munkar, termasuk al amru bil ma'ruf dan an nahyu 'anil munkar. Termasuk amar ma'ruf dan an anil munkar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia yang bermanfaat untuk manusia. Yang sifat kalian adalah ta'muruna ta bil ma'ruf, kalian beramar ma'ruf dan bernahir mungkar dan juga kalian beriman kepada Allah Jalla wa ala. Demikian pula Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dalam hadis riwayat Muslim akhraja Muslim An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah SAW bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi Barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkaran, melihat langsung, Ya, jadi benar-benar di atas ilmu melihat kemungkaran. Ya. Maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Kalau mampu ya secara syar'i merubah dengan tangan, maka hendaknya dia rubah, dia ingkari, dia nahi mungkar dengan tangan. Kalau dia mampu secara syar'i, istita' syar'iyah, kemampuan yang syar'iyah. Dia mampu dengan tangan, ya, mampu istita' syar'iyah, maka hendaknya dia nahi mungkar mengingkari dengan tangannya. Fa'ilamnya statik, fa Kalau dia ternyata nggak mampu dengan tangannya, maka hendaknya dia mengingkarinya bernahi mungkar dengan lisannya. Menasehati, menasehati, ya, menasehati dengan mau bawakan ayat-ayat atau dengan uh, membawakan ayat-ayat yang ada motivasi seperti ayat-ayat tentang surga, ayat tentang surga, tentang surga misalkan atau ayat-ayat yang sifatnya ancaman raka dan seterusnya fa illam yastati' fa atau juga yang termasuk dengan lisan adalah dengan cara membantah orang yang menyimpang dengan cara membantah orang yang ini termasuk mengingkari dengan lisan ini termasuk nahi mungkar dengan lisan fa illam yastati' fa nah kalau dia nggak mampu dengan lisannya mungkin nggak punya ilmu tentangnya misalnya maka dengan hatinya ya wajib dengan hatinya ini sudah minimal sudah. Wadhalikan aful iman. Ini selama-lamanya iman. Akhraja muslim. Kemudian. Ayol musyaidun rahimani wa rahimakumullah. Wa fi mitri hadha rawa ibn Abdul Hadi. Al-Ma'ruf bibni al-Mibrat. An Muhammad ibni Yahya al-Duhli. Rahimahullah. Ibn Abdul Hadi. Rahimahullah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Zuhli Bahwasanya beliau berkata, "Sami'tu Yahya ibn Yahya yaqul." Alimah rahimahullah pernah mendengar Yahya bin Yahya berkata, "Adzabu 'ani sunnah afdal min jihad Membela as-sunnah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan min jihad fi sabilillah. Dibandingkan jihad fi sabilillah. Karena ini untuk menjaga modal. Ini untuk menjaga modal. Yang pertama, yang kedua, karena dengan kita kembali kepada agama Islam yang murni, maka umat akan meraih kemuliaan. Umat Islam akan meraih kemenangan. Ya. Hatta ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Insya Allah akan datang penjelasannya pada bab yang terakhir yaitu syubuhat-syubuhat seputar Alat alal mukhalif seputar membantah orang yang menyimpang jadi dikatakan oleh para ulama membantah orang yang menyimpang itu termasuk al jihad fi sabilillah termasuk al jihad fi bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang kita nukil ucapan beliau kemarin itu termasuk akbarul jihadin. termasuk jihad yang paling besar jihad yang paling abdul. Allah mengatakan wajahidhum bihi dan kabirah Jihadilah mereka, jihadilah orang-orang kafir bihi dengannya. Apa tafsir bihi dengannya? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma bil Quran. Bukan dikatakan diriwatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Maksudnya bihi dengannya adalah bil Quran dengan Al Quran dengan ilmu. Menjihad orang kafir diantaranya ya, caranya kenapa? Dengan ilmu membantah mereka, membantah kebobroan akidah mereka. Ini termasuk jihad wajahid umbi Jihadan, dan kehamilan jihadilah mereka ya dengan dengan Al-Quran dengan jihad yang yang besar kemudian kalau Muhammad Muhammad mengatakan kul tu Yahya Muhammad ibn Yahya Dhuhli berkata kepada Yahya bin Yahya ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahid ada seseorang yang dia menginfakkan hartanya dia berjihad dengan harta Demikian pula dia juga berjihad dengan jiwanya. Fahad Abdul Minhu kemudian engkau katakan orang yang membantah atau orang yang membela sunnah itu lebih Abdul dibandingkan yang berjihad tadi dengan hartanya dan juga dengan jiwanya. Kal maka Yahya bin Yahya mengatakan naam Iya, dia lebih Abdul, dia lebih utama dibandingkan orang yang berjihad tadi bi lebih afdol dengan kafir yang <érêt> yang banyak. <utilizar> <preaching tao> dan keutamanya banyak. Dan juga wa mimma al-alusi al di yang diucapkan oleh al-alusi walillahi ta'ala darul qail. Dia memuji ucapan seorang penyair sitri an kulli wa an kulli bin ain ata bil Termasuk bagian agama, termasuk agama, termasuk amal saleh adalah menyingkap kedok-kedok setiap pendusta. Dan juga menyingkap syubuhat-syubuhat setiap muktadir Yang dia mendatangkan bila ajaib, mendatangkan hal-hal yang aneh. Mendatangkan syubuhat-syubuhat yang nyeleneh. Falau la rijalun mu'minun la huddimat sawami'udinillahi min kulli janibi. Kalau bukan dengan sebab rijal orang-orang yang beriman. Bukan dengan, kalaulah bukan dengan sebab Orang-orang yang membantah, orang, orang yang menyimpang, maka agama agama Allah ini akan akan hancur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tujuan dari membantah orang yang menyimpang untuk menjaga agama Allah Taala dari kotoran kotorannya. Ini dari yang dinukil atau yang oleh Syekh Baz Arayus Hafidhullah Kemudian beliau mengatakan cara yang kedua adalah asani ta'limun nas dinallahi wa nashruhu bainahum. Cara yang kedua untuk menjaga al-musallamat asy-syar'iyyah adalah dengan mengajari manusia agama Allah, menyebarkan agama Allah, mendakwakan agama Allah. An Abi Mas'ud Al-Ansari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, Mandal ala khairin falahu mitlu ajri fa'ili akhraja muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya. Ini keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan dua cara tadi ini, membela al-muslam syariah dengan cara membantah, menyimpan, dan menyingkap syubhatnya Dan juga yang kedua, dengan cara menyebarkan agama Allah, mendakwakan agama Allah, maka dua cara ini adalah cara untuk menjaga al-musallamat asyariyah. Kemudian, ayuhal musyaidun rahimani wa rahimakumullah, falawla man yuqimuhullah lidaf'il dararil al mukhalifin al-mubtadi'in la fasadad din kama qala syekhul islam temiyata rahimahullah. qala bukan karena Allah uh, menyiapkan orang-orang yang membantah orang yang, yang menyimpang tadi, untuk ya menolak, menyingkirkan, menafikan bahaya orang yang menyimpang, maka agama ini akan rusak. Ini tadi, lafaz ada din. Kalau bukan karena Allah menyiapkan orang-orang yang membantah yang menyimpang tadi, maka agama ini akan akan rusak. Syekhul Islam rahimahullah pernah berkata, "It tathhiru sabilillah wa dinihi wa minhaji wa syir'atihi wa daf'u baghi haula wa'adwanihim 'ala dhalika wajibun 'alal kifaya bitifaqil muslimin menyucikan memurnikan jalan Allah agama Allah tabaraka wa taala syariat Allah tabaraka wa taala ya juga menafikan sifat melampaui batas hak orang-orang yang menyimpang tadi itu keboliman mereka kelancangan mereka ya keberanian mereka untuk memasukkan kotoran-kotoran ke dalam agama Islam ini semua kata beliau wajib alal kifayah hukumnya fardu kifayah insya Allah akan datang pada bab selanjutnya apa hukum membantah orang yang menyimpang bittifakil muslimin hukumnya fardu kifayah sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin Para ulama walau laman yukimuhullahu lidafi darari haula la fasad din wa kana fasaduhu a'dham min fasadi istila'il adu min ahli harb. Kalau bukan karena Allah menyiapkan orang-orang yang membantah yang menyimpang tadi untuk menafikan untuk menyingkirkan bahaya orang-orang yang menyimpang tadi maka agama ini akan hancur. Dan hancurnya agama ini lebih besar ya lebih besar dibandingkan dengan hancurnya disebabkan istilah iladu min al disebabkan hancur karena musuh-musuh Islam menguasai ahli Islam. Jadi bahaya mereka, bahaya orang-orang yang menyimpang ini, yang ingin memasukkan syubuhat-syubuhat ke pemeluk islam ya, itu lebih besar bahaya dibandingkan musuh-musuh islam pada medan peperangan ya, lebih besar kerusakan orang-orang yang menyimpang itu lebih besar dibandingkan kerusakan musuh-musuh islam yang ada pada medan peperangan, kenapa syahiluslam demya mengatakan fa'inna ha'ula idza staulau lam yufsidul quluba wa ma fiha minatin illa taban karena musuh-musuh Islam dalam medan peperangan dari kaum kufar ketika mereka menguasai kaum muslimin maka mereka ini tidak merusak hati-hati mereka tidak merusak hati, -hati mereka kecuali illa taban kecuali hanya sampingan saja mengikut saja tujuan utama mereka itu bukan untuk merusak hati kaum muslimin, bukan untuk merusak agama mereka, tapi mungkin untuk menjajah tanah mereka misalnya, atau untuk kepentingan-kepentingan dunia wilayahnya. Tujuan utamanya bukan untuk merusak hati-hati kaum muslimin, bukan untuk merusak agama mereka. Inilah tapan kecuali hanya sampingan saja, mengikut saja, ke, mengikut ya tujuan utama tadi. Wa amma ibtidaan. Adapun ahli bid'ah orang yang menyimpang maka mereka itu tujuan uang awalnya adalah merusak hati-hati kaum muslimin wal bilang mengkotori hati-hati kaum muslimin tujuan mereka adalah merusak akidah dan agama kaum muslimin jadi kerusakan mereka bahaya mereka orang yang menyimpang ya bahaya ahli bid'ah orang yang menyimpang itu lebih besar dibandingkan kerusakan musuh-musuh Islam yang ada di medan peperangan ini sesuai dengan kata Syekhul Islam Jami'ah rahimahullah ta'ala majmu al fatawa. Lidah yang bagi an yunsara wa yu'ana wa yushkara man yakubu bihada al-amal al-azim wa la yushtam wa la yusab wa la yud'an fih oleh karena itu seyokianya orang yang membantah yang menyimpang itu untuk ditolong untuk dibela ya. kita berterima kasih kepadanya kita hormati dia karena dia telah melakukan amal yang sangat agung. Bukan malah bukan malah dicaci maki, bukan malah dibuli, bukan malah dicela, bukan malah diasingkan, bukan malah dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kecil, wallahualam, yang tidak berdasar sama sekali, yang tidak ada buktinya sama sekali, azubillah. Padahal dia telah melakukan amal yang sangat agung, ya. Dia telah melakukan amalan tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan agama Islam, untuk menjaga agama Islam. Maka sikap kita kepada orang, -orang tadi membelanya, menolongnya, berterima kasih kepadanya, menghormatinya. Jazakallah khairan. Wa naf'allah bik, misalkan. Sebab Allah memberikan manfaat kepada sebab Allah membalasmu dengan kebaikan, bukan malah mencelanya waliyadzbillah. Bukan malah menuduhnya dengan tujuan tuduhan dusta. Yeah. Waliyadzbillah, na'udzubillah min dzalik. Maka bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala. Agama ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beragamalah sesuai dengan dalil. Sesuai dengan Al-Quran. As-sunnah ala fahmi salam. Jangan beragama dengan perasaan. Jangan beragama dengan hawa nafsu. Karena beragama dengan hawa nafsu. Itu bisa menjadikan kita tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Daud alaihi salam. Untuk berhukum dengan hak dengan adil. Wala hawa. Dan jangan kau Daud mengikuti hawa nafsumu fayudhillaka ansabilillah kalau kau mengikuti hawa nafsumu Daud alaihi salatu wasalam maka hawa nafsumu akan menyesatkan dari jalan Allah tabaraka taala maka bertakwalah Allah Allah bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala dan beragamalah dengan dalil Al-Qur'an As-Sunnah ala fahmi salaf jangan beragama dengan perasaan ya jangan beragama dengan perasaan maka kalau ada orang yang memantang dan menyimpang dia telah melakukan amal yang luar biasa. Dia telah berjihad. Kata Syekhul Islam rahimallahu ya rahimahullah. Faradu al ahli al mujahid. Orang yang membantah ahli orang yang membantah orang yang menyimpang itu mujahid. Dia berjihad orang yang berjihad di Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sikap kita yang seharusnya kita uh, sampaikan kepada orang tadi adalah menolongnya, berterima kasih kepadanya, mensupportnya, bukan malah mencelanya. Lihat كما قال ابن رجب رحمه الله سبقنا كما قال ابن رجب رحمه الله في كتاب ليو الفرق بين النصيحه والتعيير لمن اتقى ومن عرف منه انه اراد برده على العلماء النصيحه لله ورسوله فانه يجب ان يعامل بالاكرام والاحترام والتعظيم كسائر ائمه المسلمين الذين سبق ذكرهم وامثالهم ومن تبعهم باحسان Dan barang siapa yang diketahui darinya bahwasannya ketika dia membantah orang-orang yang menyimpang atau di sini sebutkan annahu arada bi anak lama dia menginginkan dari bantahannya kepada para ulama yang memang tergelincir yang memang salah misalkan tujuan dia ketika membantah itu an nasihatalillah wa rasuli ya tulus karena Allah tabaraka wa taala untuk menunaikan hak Allah Jalla wa ala, untuk menjaga agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tulus karena Rasulullah Sallam tulus dalam rangka uh, menjaga Rasulullah Sallam. An lillah wa Rasulullah Demikian pula untuk menasihati li'amatil muslimin. Tulus untuk kaum muslimin. Ya. Dia menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin sebagaimana dia ingin kebaikan untuk dirinya sendiri maka fa innahu an yu'amal bil ikram wal ihtiram wa ta'zim maka wajib bagi kita untuk bermuamalah dengan orang yang tadi itu orang membantah menyimpang bil ikram kita muliakan dia wal ihtiram kita muliakan dia kita hormati dia wa ta'zim kita muliakan dia kita hormati dia kita berterima kasih kepadanya ya, kita doakan kita support kita tolong kita doakan wafakak Allah, sadadak Allah, a'anak Allah, Allah, misalkan wa Allah bik. Misalkan kita support. Kaisaira immatil muslimin. Sebagaimana kita juga memuliakan, menghormati ya para imam-imam kaum muslimin. Demikian pula, waqala fadilatul syekh Abdul Aziz al-Rayis, hafidhullah, muallikan ala qawli ibn Rajab rahimahullah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajis berkata ketika mengomentari ucapan Ibnu Rajab Al-Hanbar Rahimahullah tadi dalam kitab beliau An-Nafhul Abir Fi Syarhil Farq Bainan Nasiha Wa Ta'yir Beliau mengatakan Al-Qa'idah Al-Khamisata Beliau mengatakan al qaidatu Al-Khamisata Ashrata Kaedah yang ke-15 dia mengatakan man arman radda alal mukhalif Bihaktin fayajib an yushkar barang siapa yang membantah orang yang menyimpang Bihaktin dengan hak dia telah berjalan di atas aturan-aturan Islam dalam membantah orang yang menyimpang dia telah melaksanakan syurut-syurutnya. Maka fayajib an yushkar Wajib untuk Diterima kasih. Kita berterima kasih kepadanya. Kita tolong. Kita hormati. Di al karena dia telah menunaikan syairah. sebuah syiar sebuah amalan yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang spesial, kecuali oleh orang-orang yang yang istimewa. Lasyiam aidahka nami menyurut lebih hak walidinilah di mana. Apalagi? kalau ada orang yang membantah memang dia bantahnya itu hak benar ya dia ikhlas Allah dia ittiba sunnah dia adil dan yang dia mempap, dan, memang dia ahli berilmu punya kudrah dalam membantah suruh syuruhnya sudah terpenuhi dia sudah menjalankan adab-adab dalam membantah orang yang menyimpang dan tujuan dia walidinillah, untuk menjaga agama Allah tabaraka taala ini menjaga kemurnian agama Allah tabaraka taala dari kotoran-kotoran yang dikebiran kebitahan dari penyimpangan-penyimpangan maka wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya, memuliakannya, menghormatinya, menolak. bukan malah mencaci makinya, bukan malah menuduhnya. dituduh misalkan mengikuti eh, manhat khawarid misalkan tuduh keras waliyadzubillah ittaqallah bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala beragamalah dengan al-adillah dengan dalil al-quran sunnah al -salah, dan jangan beragama dengan hawa nafsu dan hukum asalnya bagi orang bagi setiap orang yang membantah atau afan hukum asal bagi setiap orang yang mengamalkan perintah Allah mengamalkan amal-amal soleh yang dia itu menginginkan maka annahu hukum asalnya bagi orang ngulangi lagi hukum asal bagi setiap orang yang mengamalkan perintah Allah yang beramal soleh maka dia hukum asalnya adalah dia menginginkan Allah dia ikhlaskan Allah dan dia mengharapkan akhir mengharapkan surga dari Allah tabaraka wa taala fima itu yang nampak bagi kita karena kita nggak tahu yang gaib kita nggak tahu niat dia tapi yang nampak bagi kita kita husnul dia ikhlaskan Allah tabaraka taala bukan malah dituduh hasad misalkan oh uh, itu bantah karena hasad karena kepentingan duniawi. Wal Apakah Anda telah membelah dada orang yang menyiarang yang membantah tadi? Sehingga Anda mengatakan demikian. billah min Hukum asalnya, ya kita harus tonton. Dia ikhlaskan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa alla fihi khilafah dhalik illa bayinatin... au burhanin yuthbitu dhalik. Dan kita tidak meyakini hal yang selain itu tidak boleh kita meyakini bahasanya oh dia membantah karena hasad. Oh, dia membantah karena urusan duniawi misalkan. Bukan ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita meyakini hal hal semik, se -e, seperti ini. Illa <tip> bibayina. Kecuali dengan bayina. Bukti yang nyata Quran. Kita benar-benar tahu, mengilmui. Kalau dia ini niatnya itu hasad misalkan. Karena dunia benar-benar tahu. Bibayina wa burhan. Bukan sekedar don. Iya kemudian. Hajat tidak dengan dengan bon. al khaidin fi hadal bab mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam kita akhiri, insya Allah kita lanjutkan pada majelis yang akan datang, insya Allah Taala. Subhanakallah, hamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته